Ya sahabat, lihat harganya ya sahabat ya, ini banting harga ya sahabat ya, baju 10 ringgit ya sahabat ya. Ini apa tuh, amalan 11 memiliki kekayaan. Nah inilah bukunya guys ya, biar kita nggak malas kerja guys. Ya bosku, 11 amalan memiliki kekayaan. Ini udah kita amalkan ya. Mau sahabat masuk, ini guys mau masuk buku, toko buku terpopuler di Malaysia guys. Ini belum pernah kita masuk ya, belum pernah masuk dalam konten. Nah baru sekali ini. Oke guys, ikuti terus guys ya, nanti macam-macam buku ada untuk belajar masak, pokoknya untuk ibu rumah tangga itu paling best lah masuk. Oke, lanjut ya sahabat, saya berada di toko buku ya terbesar di Pucung Jaya ya sahabat ya. Nah ini buku-buku apa-apa ada ya sahabat ya, mulai dari komik ya, ini Mas Mumun sukanya baca komik sahabat. Good job. Buku agama ya, apa? Bukunya ya. Oke, apa? Kan di batu seni sopo kan iso ngerti manfaatnya. Ini Pak Ari, halo Pak Ari. Oke guys, kita mau cari buku yaitu yang bisa mengajarkan orang biar itu guys berpikir cerdas gitu guys ya. Biar enggak jadi orang yang ulet, untuk bisa jadi sukses gitu guys. Nah nanti saya tunjukin bukunya, ini paling best. Nah ini dia guys bukunya guys. Nah perlu ketahui guys. 11 malam apa tuh, amalan 11 amalan memiliki kekayaan. Nah inilah bukunya guys ya, biar kita nggak malas kerja guys. Ya bosku, 11 amalan memiliki kekayaan. Nah, ini udah kita amalkan ya. Ya sahabat, sekarang saya akan berburu diskon ya sahabat ya. Ini diskon besar-besaran ya sahabat ya, di awal tahun 2021 ya sahabat ya. Oke sahabat, ikuti terus ya sahabat ya, saya akan masuk. Diskon besar-besaran ya sahabat ya, awal tahun 2021 ya sahabat ya.
ini loh harus bisa rada apik. Yo ini sahabat ya. Harganya 12 ringgit ya sahabat. Ya sahabat lihat harganya ya sahabat ya. Ini banting harga ya sahabat ya. Baju 10 ringgit ya sahabat ya. Nah, ini. Rp10 saja sahabat. Iku kurang gede to. Ya celik gede ta rapi iki. Iki padha luwih cilik to. Rasa lagi padha ta gede. Nah, gitu. Harga yang nggak cukup murah guys ya. Kalau diuangkan di Indonesia itu jadi 500.000 kayak guys. Nah, dia mau bagi bayar guys, sebenarnya nggak seberapa. Tapi memang harganya luar biasa guys. Ya guys, bagnya kecil saja. Oke guys, pembayaran sudah selesai. Akhirnya saya beli ini bos, beli tas bos ini. Mumpung ada promosi ya bos, kalau nggak promosi nggak bisa beli ini. Ayo ikuti terus saya. Nanti pari. Kita ikuti bosnya, mau beli apa lagi? Guys, ini sepatu guys. Promosi juga guys. Ya guys, gimana guys? Beli bos. Ya ini guys, bagnya nggak seberapa guys, tapi harganya fantastik guys. Ya. Ini harganya bosku. Ya. Ini guys, bukan kecil-kecil cabai rawit. Sombong amat. Ya itu guys, 150 kalau di Indonesia jadi 500.000 guys. Oke sahabat, sampai di sini dulu ya sahabatnya. Semoga sahabat-sahabat semua dimanapun berada diberikan kesehatan ya, dan diberikan kemudahan dalam segi apapun ya, dan dipermudah dalam mencari rezeki ya. Oke sahabat, sampai di sini. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, warahmatullahi wabarakatuh.